Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Biarpun berdepan kritikan atas tindakan tidak popular dilakukan, kerajaan Madani tidak akan sesekali berundur. Langkah penyasaran subsidi diesel dan pembandrasan rasuah secara tegas penting memandangkan hasil dan subsidi telah diseleweng. Subsidi yang tidak kepada golongan sasar. Seperti diesel kita tahu. Penyeludupan itu berleluasa. Itu sudah rahsia umum puluhan tahun. Kita bantu nelayan, tapi ada yang menggunakan untuk menjual kepada nelayan asing. Kita tahu di kios-kios petrol di Sempadan itu penuh dengan pengambilan atau pembelian hasil subsidi untuk kegunaan negara lain. Apakah itu tidak merisaukan? Tentu ia merisaukan bagi yang bertanggungjawab. Indikator baharu bagi mengukur tahap kos sara hidup rakyat telah diubah suai bagi memastikan ia selari dengan perkembangan semasa negara. Pengiraan indikator itu disusun berdasarkan perbelanjaan isi rumah dalam pelbagai aspek yang secara umumnya tidak dimasukkan dalam indikator kebanyakan negara lain. Ada perubahan. Ada keperluan yang di Kuala Lumpur tidak sama dengan keperluan di Ulu Terengganu. Jadi oleh itu indeks itu harus diubah suai dan ini sedang dilakukan berdasarkan keputusan mesyuarat yang kita adakan pada bulan Mac yang lalu, iaitu menetapkan kaedah kos sara hidup yang selari dengan perkembangan semasa. 115,000 permohonan bantuan tunai budi individu telah diluluskan setakat semalam. Jumlah itu adalah daripada keseluruhan 300,000 pemilik kenderaan diesel yang layak. Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan pihaknya akan terus membantu memudah cara proses permohonan selain membuat hebahan menerusi media. Beliau menjawab soalan lisan di Dewan Rakyat berhubung usaha mengelak keciciran pemohon. Terdapat kemungkinan di antara individu yang layak ada atas sendiri tidak ingin memohon. Berdasarkan data LHDN, di kalangan yang layak diperhatikan, lebih 100,000 individu tiada rekod mengumumkakan borang nyata cukai pendapatan untuk sekurang-kurang 5 tahun walaupun di bawah umur persaraan. Pelajar cemerlang dalam Sijil Pelajaran Malaysia SPM layak dipertimbang untuk kemasukan ke matrikulasi dan program asasi universiti awam. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata, ini kerana pemilihan tidak hanya tertumpu kepada lepasan SPM yang memperoleh keputusan 10A dan ke atas sahaja. Sebagian itu pelajar yang tidak disenaraikan ke mana-mana institusi pengajian diminta agar segera mengemukakan rayuan. Semua pelajar cemerlang kita akan pertimbangkan. Jadi jangan risau, ruang itu ada. Rayuan kita buka seluasnya untuk kita penuhi dan juga memberikan ruang pendidikan kepada semua pihak. Itu adalah jaminan daripada Kerajaan Madani. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program anti-buli di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan SMJK Krian Parit Buntar. KPM sekali lagi menegaskan tidak akan berkompromi dengan mana-mana kes buli di institusi bawah kementerian itu. Fadina Siddiq berkata tindakan tegas akan diambil termasuk melaporkannya kepada pihak berkuasa. Ketika ini kementerian sedang menambah baik garis panduan berkaitan agar kes seumpamanya dapat dikekang. Dan insyaAllah saya yakin dengan kerjasama semua, kita dapat tangani gejala buli ini dengan lebih berkesan, khususnya dalam konteks memastikan pendidikan itu berterusan, peringatan itu diberikan melalui pendidikan dan apa sahaja tindakan yang kita ambil itu garis bawahi bahawa tindakan itu juga dan pendekatan itu adalah berteraskan pada pendidikan.
Selain itu, sistem penyaluran aduan juga diperkasa bagi memudahkan akses kepada pelajar dan ibu bapa. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin di Istana Negara hari ini. Menerusi perkongsian dalam Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda dipersembahkan mengenai pelaksanaan Banci Pertanian 2024 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM. Sebanyak 1.3 juta pengusaha pertanian akan dilibatkan dalam bancian yang meliputi fasa pertama bermula 13 Februari hingga 31 Mac dan fasa kedua pada 7 Julai hingga 10 Oktober. Baik saudara, untuk laporan cuaca seluruh negara langsung ke Met Malaysia bersama pegawai Rashram Amirul Ashraf Ruslan. Baiklah, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari barat laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh yang demikian, tiada amaran angin kencang dan laut bergelar dikeluarkan oleh jabatan kami buat masa ini. Baiklah, kita beralih pula dengan melihat kepada imej satelit terkini. Dapat diperhatikan ketika ini terdapat pembentukan kelompokan hujan lebih tertumpu di kebanyakan bahagian di Sabah serta di sekitar pedalaman dan pantai timur semenanjung. Keadaan ini boleh membawa kepada kelembapan yang tinggi serta hujan yang berpanjangan di kawasan-kawasan berkenaan. Hal ini dapat kita perhatikan dengan lebih jelas lagi di mana buat waktu ini hujan lebat kini sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan kawasan di sekitar Terengganu, Pahang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Selangor. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih menjelang awal malam nanti. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat masih lagi berlaku di kebanyakan tempat melibatkan bahagian Kudat, Sandakan, pedalaman dan juga Tawau di Sabah. Keadaan hujan ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke tengah malam nanti. Oleh itu, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar sentiasa berwaspada dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bekalan air tidak stabil antara aduan penduduk di Sungai Bakap. Meskipun tempoh gangguan tidak begitu lama, namun mereka berharap ia mendapat perhatian serius pihak berwajib.
Dari dulu sampai no sama jugalah ayak ni. Main nak maghrib, main tak ada. Kadang-kadang besar bila nak main maghrib, halu gitu. Nak ambil ayak semayang, susah. Kalau macam lah siang-siang sikit kau, dia memang... Oh, kalau tengah hari ni, insyaAllah lah, elok lah. Dari segi bakalan ayak, ada pagi, petang tak ada. Kalau nak ada masalah pun, time maghrib lah. Time orang balik kerja, lepas tu malam dalam pukul 10-11 tu, ayak slow lah. Mengakui banyak cabaran dihadapi dalam menangani isu bekalan air, Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeo bagaimanapun menegaskan kerajaan negeri tidak lepas tangan. Pelbagai inisiatif telah dilaksana ke arah itu. Ini termasuk beberapa kerja kecemasan dan projek dalam menangani masalah terbabit termasuk di Sungai Bakap. Memang ada banyak cabaran menguruskan air di negeri Pulau Pinang. Sebab ini masalah legasi yang diturunkan sebelum ini. Dan tanggungjawab saya adalah untuk memastikan sistem penyampaian air ini dapat kita uruskan dengan sebaiknya. Dalam berita, Perdana Menteri menjelaskan sebanyak RM4 bilion telah diluluskan bagi memenuhi keperluan sumber bekalan air di Utara Perak dan Pulau Pinang. Dah ada memaklumkan kesediaan bantu tapi jumlahnya terlalu kecil, iaitu 25 juta liter sehari JLH. Ya. Tapi keperluan di Perak, Utara Perak khususnya, iaitu Krian, Larut Matang, Selama Perak dan keperluan Kigit untuk awal keperluan awal ini mencecah 300 juta liter sehari. Dan ini ikut perancangan kerana keupayaan Sungai Perak sekiranya diberikan suntikan dana untuk mengurus sungai itu dengan lebih berkesan. Kapasitinya boleh memenuhi keperluan Pulau Pinang sebagian besar. Pulau Pinang 700 juta liter sehari. Tambah beliau, projek pemeliharaan Sungai Perak dan pembekalan air terawat ke Pulau Pinang akan dimulakan tahun ini. 7 kertas saman dikeluarkan Jabatan Perkhidmatan Veterina Pulau Pinang sejak Mei lalu. 3 daripadanya dikeluarkan di Sungai Bakap melibatkan peternak ayam di kawasan berkenaan. Exco Agroteknologi Kerjasama Makanan dan Pembangunan Koperasi Pulau Pinang Fahmi Zainul berkata, tindakan tegas diambil ekoran ingkar peraturan ditetapkan. Saya faham saman itu dikeluarkan atas mereka tidak mengikut garis panduan yang telah ditetapkan, iaitu ladang tertutup Enamen Perladangan Unggas 2020. Makna kata mereka tak buat sistem yang terbarulah yang kerajaan negeri minta. Jabatan Perkhidmatan Veterina juga mengenal pasti lada-lada unggas yang dikesan berdepan masalah lalat. Justru penternak diminta melakukan semburan lalat secara berkala selain pelaksanaan pembersihan najis segera. Komitmen Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeo dalam menyelesaikan isu air harus diberi pujian. Malah kerajaan negeri juga dilihat tidak lepas tangan dan terus melaksanakan beberapa langkah penyelesaian bagi menangani isu tersebut. Pengarah Pilihan Raya BN Sungai Bakap Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata projek penyaluran air mentah dari Sungai Perak sedang dilaksanakan bagi penyaluran air terawat ke Pulau Pinang. Dan beliau menyebutkan tentang usaha-usaha untuk mendapatkan air, sumber air daripada negeri Perak, bagaimana proses perbincangan yang dibuat begitu lama dan akhirnya kita mencapai kata sepakat dan perbincangan bagaimana air terawat yang akan diberikan daripada Perak.
Dalam hari itu, Datuk Seri Dr. Zamri Yakin, calon Pakatan Harapan PH Dr. Johari Arifin mempunyai peluang cerah menang kerusi Dun Sungai Bakap. Ini terbukti apabila PH hanya menggunakan pendekatan mendekati pengundi secara sihat tanpa menyerang pihak lawan. Saya berkeyakinan dengan kedudukan yang ada, kita tidak mengambil pendekatan menabur fitnah, ya, memaki amun, menceritakan keburukan. Pendekatan yang dibuat oleh calon kita ialah untuk memberikan penerangan, memberikan komitmen beliau untuk membantu menyelesaikan perkara yang ada di sini, masalah-masalah yang ada. Kita mengharapkan supaya rakyat akan memberi sokongan yang tidak berlah bagi kepada beliau. Keyakinan sama turut disuarakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Meng yang juga naib pengerusi DAP. Jelasnya kerajaan perpaduan dilihat semakin serasi dan berkesan terutama dalam mengatur strategi sempena PRK Sungai Bakap. Selepas kemenangan PRK di Kuala Kubu Baru, yang mana kita lihat komponen kerajaan parti perpaduan semakin mempunyai kesepahaman. Dan ini adalah satu petanda positif dan juga adalah penting untuk kita kekalkan momentum ini supaya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dapat membentuk satu pasukan yang berwibawa. Penduduk terjejas banjir di PPS kembali meningkat. Antara fokus negeri di bawah bayu petang ini. Perinciannya kita bersama Enisia Daulus di Kota Kinabalu. Silakan, En. Ya, Zahira, perkembangan banjir di Sabah. Jumlah penduduk terjejas banjir yang berlindung di pusat pemindahan sementara PPS di tiga daerah kembali meningkat. Setakat 4 petang tadi, 481 penduduk daripada 147 ketua isi rumah KIR ditempatkan di 4 buah PPS berbanding 459 orang daripada 139 KIR pada 12 tengah hari tadi. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, seramai 296 penduduk daripada 97 KIR ditempatkan di PPS Dewan Kebudayaan Penampang berbanding 274 orang daripada 92 KIR. PPS Dewan Seri Putatan pula menempatkan 138 orang daripada 37 KIR. Sementara bilangan penduduk di PPS Tuaran dan Daerah Kecil Tamparuli kekal. Ia masing-masing 29 orang di PPS Balai Raya Kampung Tutus Solupo dan 18 di Balai Raya Kampung Bontoi. Beberapa kawasan di negeri ini dilanda banjir kilat susulan hujan berterusan sejak tengah hari Ahad lalu. Pelbagai pihak tampil memberi sumbangan kepada penduduk terjejas banjir khususnya yang berlindung di pusat pemindahan sementara PPS Putatan dan Pinampang. Terbaru, Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah PBNS turut memberi sumbangan tunai kepada penduduk berkenaan. Sumbangan diserahkan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif di dua PPS iaitu Dewan Seri Putatan dan Dewan Kebudayaan Pinampang. Ketika ditemui RTM, Datuk Arifin berkata, bantuan seumpama disampaikan kepada mangsa yang ditimpa musibah lain selain banjir. Sehubungan itu, MUIS dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins bekerjasama untuk mengenal pasti penduduk yang terlibat bencana lain untuk memberi bantuan sewajarnya. Daripada Majlis Ugama Islam Sabah ada RM500 satu keluarga, dari Baitul Mal RM200 satu keluarga. Mudah-mudahan yang lainnya seperti mana bantuan yang makanan dan bakul makanan juga akan disediakan oleh pihak Majlis Ugama Islam Sabah dan Perbadanan Baitul Mal. Sementara itu, penduduk di Tuaran giat membuat kerja-kerja pembersihan selepas kediaman mereka dilanda banjir Ahad lalu. Dalam masa sama, mereka turut mengambil langkah berjaga-jaga sekiranya berlaku gelombang kedua bencana banjir.
Tinjauan RTM mendapati penduduk kampung bergotong royong membersihkan mendapan sisa banjir di perkarangan surau. Kita mengadakan majlis gotong royong di surau Asobirin ini. Dan saya telah mengambil kesempatan untuk memaklumkan juga kepada pihak-pihak kerajaan, termasuklah pihak UPPM, pejabat-pejabat daerah, pejabat JAPAM dan juga pihak Bomba. Setiap kali berlaku keadaan banjir beginilah, kami di Kampung Gayungan ini, khususnya di Surau Asobirin ini, akan mengadakan gotong royong. Sementara itu, Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Sulaiman memaklumkan pihaknya sentiasa memantau paras air sungai di kawasan-kawasan yang berpotensi dilanda banjir. Pun kami di pihak UPPM masih memantau keadaan dan dari masa ke semasa kita akan melihatlah keadaan kampung-kampung yang terjejas untuk dipindahkan. Sementara itu, di Penampang, pihak Kementerian Belia dan Sukan KBS giat membantu warga Sekolah Kebangsaan Saint Teresa Inobong membersihkan kawasan sekolah. Kita cuba bantu yang membersihkan sebaik mungkin lah. Kalau yang lain itu kita mengharapkan jabatan yang berkenaan itu turun dan melihat sendiri, apalagi keperluan yang perlu dibantu bagi memudahkan proses persekolahan ini bermula semula. Sementara itu, dua pusat pemindahan sementara PPS banjir bagi zon Suasa dan zon Bangkalalak siap siaga diaktifkan sekiranya berlaku bencana banjir. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram berkata dua zon itu sebagai bantuan awal sebelum penduduk dipindahkan ke PPS Dewan Selagon dan Dewan Datuk Seri Panglima Muhammad Dun Banir. Dalam masa sama, beliau menasihati penduduk agar segera berpindah ke kawasan selamat apabila diarahkan oleh agensi keselamatan. Kita di peringkat Beaufort, khususnya di Dun Lumadan ini, bersiap siaga bersama-sama dengan pegawai daerah selaku pengurusi bencana alam. Dan untuk Jun Suasa dan Mangkalalak, kita telah mengenal pasti PPS sementara. Maksudnya mana-mana yang kritikal kita baru pindah itu kita pindah dulu di Dewan untuk persiapan yang lebih tersusun. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan ditemui pemberita ketika melawat 20 tapak pembinaan rumah mesra Sabah Maju Jaya di Beaufort. Sementara itu, pegawai dari Beaufort Muhammad Nasri Ajun memberitahu pihaknya sentiasa mengikuti perkembangan cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia dan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Beaufort. Sebelum ni kita sudah bermesyuarat di peringkat daerah dan kita ada minta Met Malaysia untuk memberi taklimat, dan pada masa mesyuarat tu memang Met Malaysia sudah buat unjuran lah. Dan berdasarkan unjuran itulah kita sudah memulakan gerak kerja kita untuk bersedia sekiranya bila-bila masa akan berlaku bencana banjir lah. Sabah melancarkan sebuah portal tajaan pendidikan Sabah PTPS bagi memperkasa pemberian bantuan kepada anak-anak khususnya dalam bidang pendidikan. Portal yang menggabungkan semua penaja utama dalam bidang pendidikan itu membolehkan pelajar memohon tajaan pendidikan sesuai dengan kursus dan tempat pengajian masing-masing. Sebelum ini, semua penaja mengendalikan proses tajaan secara berasingan melalui laman web masing-masing. Ketua Menteri Dato Sri Panglima Haji Jinor dalam ucapan perasmiannya berkata, gabungan tersebut antaranya Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri, Kumpulan Yayasan Sabah dan Majlis Ugama Islam Sabah, Pejabat Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, tugas-tugas khas serta Perbadanan Baitulmal Negeri Sabah. Jelasnya, pembangunan portal yang bersepadu tersebut merupakan pendekatan holistik untuk menyelaraskan semua badan-badan penaja di Sabah dan agensi pemberi bantuan pendidikan. Beliau yakin adanya portal ini dapat memastikan bantuan diberi secara berkesan sekaligus mengelak pertindihan penajaan. Banci Pertanian Malaysia akan diadakan selama 3 bulan bermula 7 Julai ini. Operasi Banci di Sabah melibatkan hampir 218,000 isi rumah pertanian dan lebih 2,000 pertubuhan. Pelibatan semua pihak
untuk melihat semula tentang sektor pertanian ini perlulah bersama-sama, dan kita kena menerima hakikat kita perlu tambah baik, terutamanya bagaimana kita nak bersaing dengan negara-negara lain dan kita nak mengurangkan kebergantungan kepada import-import makanan. Dato' Dr. Muhammad Uzir yang juga Pesuruhjaya Banci Malaysia ditemui RTM dalam sesi pemukiman Banci Pertanian bersama Agensi Pertanian Daerah Peringkat Bahagian Pantai Barat Utara Sabah di MRSM Ranau. Katanya banci berkenaan akan dijayakan oleh lebih 1,000 petugas. Sementara itu, sesi pemukiman banci ini dihadiri 45 agensi pertanian dari 5 daerah di zon Pantai Barat Utara Sabah, iaitu Ranau, Kota Marudu, Pitas, Kudat dan Kota Belud. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Zahira untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Zahira. Baik, terima kasih, Anne. Penambahan bangunan hospital Miri tampung keperluan perubatan penduduk. Selain hospital di Sarawak, guna teknologi kecerdasan buatan antara fokus berita dari Bumi Kenyalang. Langsung bersama Buma Win di Kuching. Silakan, Buma. Baik, terima kasih Nurul. Sebelum itu kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Kontraktor yang terlibat dalam pembinaan jambatan Saribas 2 di Pusat diberi tempoh 2 minggu untuk mencari penyelesaian bagi masalah dihadapi sehingga menyebabkan projek itu mengalami kelewatan. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas mendedahkan projek yang bernilai RM385 juta ringgit itu lewat 34 hari dari jadual. Katanya setakat ini projek berkenaan mencapai 41% siap. Beliau difahamkan kontraktor berdepan kekurangan tenaga kerja dan jentera selain beberapa skop kerja yang belum dilaksana. Jabatan Kerja Raya akan memantau rapat projek itu sebelum mengambil sebarang tindakan sekiranya kontraktor masih gagal melaksanakan projek berkenaan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Dato' Ahmad Douglas berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri taklimat serta meninjau perkembangan projek itu di pusat. Dalam pada itu, beliau berpuas hati kerana tidak banyak projek sakit berlaku di Sarawak. Pihak JKR pula diminta bertegas dengan kontraktor bagi memastikan mereka mematuhi jadual penyiapan projek. Kementerian Kesihatan KKM akan menambah pegawai serta kakitangan di Hospital Miri dengan siapnya bangunan tambahan hospital berkenaan yang bernilai RM289.2 juta. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata, bangunan tambahan itu akan beroperasi secara berperingkat bermula hari ini dan diyakini dapat menampung keperluan perubatan di Miri dan kawasan utara Sarawak. Dan juga sebagai keperluan bagi tambahan hospital ini, saya pun telah pun menyebut tadi seramai 1,719 penjawatan baru telah pun diluluskan dan waran telah pun diterima baru-baru saja. Bangunan 8 tingkat itu mempunyai kapasiti 328 katil melibatkan pelbagai wad. Ia turut dilengkapi Dewan Bedah, Klinik Doktor Pakar, Unit Kecemasan, kemudahan tempat letak kereta serta fasiliti lain. Bangunan berkenaan telah diserahkan secara rasmi oleh Kementerian Kerja Raya kepada KKM semalam yang dihadiri Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nata Linggi. Revolusi perubatan semakin berkembang pesat dengan kehadiran teknologi kecerdasan buatan AI. Di Sarawak, sektor perubatannya tidak ketinggalan menggunakan sistem robotik yang dilengkapi dengan informasi AI dalam mengendalikan penyakit osteoartritis lutut. Mampukah teknologi ini mengembalikan sinar kepada pesakit? Baik, kita ikuti laporan yang disediakan wartawan Monica Gary. Menyedari kepentingan evolusi dalam bidang perubatan, sebuah hospital swasta di Kuching tampil mengenalikan prosedur pembedahan penggantian sendi robotik dengan ROSA Knee System. Pakar ortopedik dan perubatan Dr. Lee Woo Guan berkata, penggunaan prosedur tersebut memberi penyelesaian kepada berlakunya sendi lutut terkehel atau dislokasi semasa pembedahan yang dihadapi oleh pakar ortopedik sejak 10 tahun lalu. AI boleh recommend satu safety zone
supaya dia tidak berlaku. So ini memang patient specific sebab setiap orang hip angle tak sama, spine condition tak sama. So yang dulu orang cuba cari safety zone yang general untuk setiap patient memang tak dapat sebab setiap patient tak sama. So sekarang berdasarkan X-ray CT scan you, AI cakap ini safety zone untuk you. So memang pakar orthopedic surgeon sebelum jalan masuk ke dalam bilik bedah sudah boleh main dengan software. So jika cup letak degree ini berapa dia berapa sudut dia boleh gerak sebelum dislokasi. You sendiri boleh simulate dalam software, boleh main dalam software, sudah tahu itu. So, bila masuk ke dalam bilik bedah, tugas you menjalani apa operasi ikut recommendation. Pembedahan robotik juga membolehkan proses pembedahan dibuat lebih cepat dengan ketepatan lebih tinggi. Hasil analisis data pesakit yang diperoleh dari sistem AI akan dipamerkan sebagai panduan pakar bedah sebelum menjalankan pembedahan. Ini sekaligus meminimumkan risiko memotong tulang secara berlebihan atau terkena strok terpenting ketika melakukan penanaman implan. Bagaimanapun, sentuhan seorang pakar bedah tetap diperlukan. Juru teknik perubatan Muhammad Syahiran Muhammad Nasir berkata, penggunaan AI dalam pembenahan sendi lutut berupaya mengurangkan aksesori rawatan. Dari segi pemotongan pun lebih kurang dan ini bermaksud pesakit pun akan mengalami lebih kurang kesakitan dan kadar pemulihan lebih cepat daripada cara yang tradisi ataupun konvensional. Sehingga kini, hospital ini telah menjalankan lebih 300 pembedahan penukaran sendi lutut menggunakan teknik robotik sejak dimulakan tahun lepas. Eng Ai Jim, 78 tahun, yang menderita sakit sendi lutut sejak 10 tahun lalu bersyukur pembedahan robotik membolehkannya dapat berjalan semula seperti sedia kala. Oh, sakit ini 10 tahun. Kursi roda. Kursi roda. Habis sekarang, operasi. Bagus. Ya, bagus bisa jalan. Jalan, tidak sakit. Tidak sakit, cuma dikit. Penggunaan teknologi terkini terutamanya pada abad 21 ini sangat penting untuk menangani masalah kesihatan yang semakin mencabar sekaligus memberi pilihan kepada pesakit untuk mendapatkan teknik rawatan moden. Monica Gary, RTM. Baik, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak pada 19 Jun lalu menyita sebuah bungkusan mengandungi dadah yang dikirim dari luar negara menggunakan perkhidmatan kurier di Miri. Pengarah Kastam Sarawak Norizan Yahya dalam kenyataan hari ini berkata, rampasan dibuat hasil pemeriksaan pihaknya di unit kargo udara Jalan Airport Miri. Pemeriksaan terhadap kandungan kotak menjumpai 3 bungkusan plastik mengandungi dadah jenis pil ecstasy dengan anggaran berat 315 gram selain 501 gram serbuk metilin dioksi metafetamin dan 100 gram ketamin. Kesemua dadah tersebut bernilai RM156,000. Berdasarkan nota penghantaran pada bungkusan berkenaan, pasukan penguat kuasa JKDM telah menjalankan proses kawalan penghantaran kotak tersebut ke alamat penerima namun mendapati alamat yang digunakan adalah palsu. Nombor telefon bimbit penerima yang didaftarkan juga didapati tidak ada dalam perkhidmatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Lambor hari lubuk antu Seri Aman Sarawak. Lalu aku ngepun ke pengawal dagang aku ngelupik ikan telpia merah. Aku megak ngagak produk hiliran hari ikan. Aku megak ngagak pemprosesan coklat hari biji koko lubuk antu. Aku merik besar terima kasih ngagak agensi baka Jabatan Pertanian Sarawak, Pertubuhan Peladang, Farma, megak hari lembaga koko serta lembaga ladang. Tekun megak marak. Kan seminat mantau dari segi hemat nasihat. Kan megak mantau dari segi grant, dari segi loan.
megak cara-cara untuk memasalkan produk tu. Aku megak berasa gagah hati laban aku oleh share culture aku, oleh share rasa bangsa aku di dalam menua tu ngau bangsa bak luar menua kita tu. Baik, saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Zahira untuk perkembangan berita selanjutnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih, Buma. Tawaran diskaun 50% saman trafik pada program Madani Rakyat Zon Timur antara paparan berita langsung dari Pahang. Bersama Fatin Nasuhar Rashid. Silakan Fatin. Terima kasih Zahira. 300,000 pengunjung dijangka memeriahkan program Madani Rakyat 2024 Zon Timur di dataran Sayangi Kuantan pada 5 hingga 7 Julai ini. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Felda Koperasi dan Usahawan Negeri Dato' Amizar Abu Adam berkata, pelbagai tarikan dan aktiviti diatur oleh Agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Selain menyediakan perkhidmatan terus kepada rakyat, program itu dapat mewujudkan saluran komunikasi berterusan. Ini adalah salah satu tempat dan juga ruang untuk semua para tamu dan juga pengunjung yang datang pada program Madani Rakyat ini bolehlah bertemu secara direct dengan agensi-agensi yang telah kita letakkan semasa program ini. Antara pengisian program, perkhidmatan kaunter, tawaran diskaun 50% saman trafik dan karnival kejaya. Turut disediakan bas ulang alik percuma setiap 15 minit di Stadium Dharma Makmur dan Serambi Teruntum. Hari terbuka subsidi diesel 2.0 anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN Pahang memudahkan pemilik kenderaan berat membuat semakan dan khidmat nasihat berkaitan tata cara permohonan subsidi diesel. Menurut pengarah KPDN Pahang, Jazlili Jamaluddin berkata, program itu dilaksanakan serentak di Kuantan dan Bentong. Kita akan memberi khidmat nasihat dan membuat semakan kenapa ada sesetengah permohonan itu mungkin bertindih ataupun nombor pendaftaran kenderaan yang didaftar itu tersilap dan sebagainya. Setakat ini, lebih 100 pemilik syarikat hadir membuat semakan status kelayakan permohonan. Juga membuat pendaftaran subsidi melalui My Subsidi Diesel di Pejabat KPDN Negeri Pahang. Saya datang sini untuk buat fuel card lori punya. Sebelum ini saya buat dalam telefon, tak dapat lah, tak dapat buat lah, penjelasan lah. Datang sini, progres ini dia buat KPDN. Okeylah, bagus lah, boleh dapat segera kelulusan untuk buat fuel card. Kategori lori kita ni tidak layak untuk mendapat subsidi. So kita nak tahu apa sebab yang tak boleh dapat subsidi. Kalau boleh kita nak buat rayuan lah untuk dapatkan subsidi lah. Macam dulu RM50 boleh 4 hari. Sekarang ni dalam 2 hari saja isi. Maknanya kalau tak ada subsidi memang teruklah rasanya. Minat mendalam mengumpul koleksi Nusantara membawa anak muda berusia 31 tahun, Muhammad Muzamir Muhammad Basri hingga ke luar negara. Setakat ini, lebih 1,000 barangan Melayu lama menjadi koleksinya. Pedang, keris tombak, mata wang Kesultanan Melayu, barang tembaga, pending, caping kerambit dan duit lama dari seluruh dunia antara yang menjadi koleksi Muzamir. Paling berharga koleksi pedang Makara tahun 1890 yang dibeli pada 2019. Barang-barang tinggalan orang Melayu lama dan saya juga minat dengan barang-barang perhiasan dengan barang-barang tembaga. Saya juga minat dengan sejarah-sejarah Kesultanan Melayu, terutama Pahang, Kesultanan Pahang. Katanya beliau berusaha mendapatkan barangan berharga itu dengan pelbagai cara. Barang-barang Kesultanan Pahang ini kebanyakannya dari kolektor lah. Mana saya pergi pasar-pasar karat, macam ada event-event jualan barang antik, saya pergilah menyelang sana. Macam barang-barang tembaga dan barang-barang orang Melayu dulu, kebanyakannya saya dapat di media sosial. Dengan orang-orang kampung, saya selalu iklan di Facebook, TikTok. Buat masa ini, beliau tidak terfikir untuk menjual koleksi sedia ada walaupun ditawarkan harga lumayan.
Dengan kewujudan galeri ini, ia memberikan peluang untuk beliau mengumpul dan menjaga koleksi sedia ada sebaik mungkin selain mendidik masyarakat menghargai sejarah Melayu dan Nusantara. Paparan itu mengakhiri lintas langsung dari Pahang, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Fatin. Persiapan rapi akan dilakukan polis Kelantan menjelang PRK Nenggiri bulan depan. Selain gerak kerja dan SOP, antara yang dikenal pasti aspek keperluan logistik selain keanggotaan. Jelas Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, pihaknya juga akan memohon bantuan tambahan daripada Bukit Aman sekiranya perlu. Perlukan keanggotaan yang ramai, sama dari segi pencegahan dan juga kawalan lalu lintas. Dan VVIP pun saya percaya akan ramai datang. Jadi kita bergerak ke arah itu dari segi bantuan kemanusiaan. Yang lain-lain, kita tengok apa peraturan atau perubahan yang berlaku dan kita akan aturkan dari segi pihak keselamatan. Penamaan calon ditetapkan pada 3 Ogos dengan hari undi awal pada 13 Ogos, manakala 17 Ogos ditetapkan sebagai hari pengundian. Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa Negeri Johor akan memastikan pelajar masyarakat orang asli tidak tercecer dalam bidang pendidikan, terutamanya yang memperoleh keputusan cemerlang dalam SPM baru-baru ini. Pengarahnya Faisal Long menjelaskan pelbagai bantuan disediakan untuk membantu mereka. Pelbagai program dilaksanakan termasuk memberi pendedahan untuk masuk ke universiti, menawarkan peluang pekerjaan dalam bidang kemahiran kepada pelajar orang asli. Sebab tu ada yang kita merasakan bahawa bila kita tidak ada program seperti ini, seolah-olah macam Jakoa tidak membantu. Tapi kita sentiasa membantu, kita sentiasa bertanya melalui pegawai saya di mana sentiasa bertanya. Sebab kita ada PIC, ya, apa saya in charge setiap daerah untuk memantau, untuk melihat, untuk memerhatikan siapakah yang boleh kita angkat untuk dia terus maju ke hadapan. Beliau ditemui di Pejabat Jakoa di Johor Bahru. Kutipan sehingga 2.5 juta ringgit disasar menerusi tabung kasih Johor 2.0 khusus untuk membantu rakyat Palestin. Exco Hal Ehwal Agama Islam Johor Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, tahun ini usaha akan tertumpu kepada sumbangan barangan keperluan berbanding wang tunai. Turut disumbang khemah Kampung Johor bagi menempatkan penduduk Palestin. Selain itu, beberapa barangan keperluan juga akan dibungkus di sempadan Mesir, Palestin bagi mempercepatkan proses agihan. Saya sangat raikan, jemputlah menyalurkan sumbangan kepada tabung yang akan Datuk Menteri Besar umumkan nanti. Kita pertama tadi kita kata kita hanya terima tunai saja sebab kita nak mengikut spek yang digariskan oleh Kementerian Luar supaya barangnya adalah barang yang mereka perlukan di Palestin. Kita tak boleh hantar produk bahkan hari tok kita rendang, nasi ayam tak boleh. Orang sana tak makan. Kita dinasihatkan antaranya kita kena bungkuskan tepung, juga minyak zaitun. Itu sebahagianlah. Jadi kita tak akan terima barang-barang yang makanan kita. Tahun lalu, Tabung Kasih Johor berjaya mengumpul kutipan sehingga 2 juta ringgit. Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, MATRADE, sasar jumlah ekspor negara capai nilai 1.6 trilion ringgit menjelang akhir tahun 2024. Pengerusi MATRADE, Datuk Sri Rizal American and American berkata, tahun lalu ekspor negara mencapai nilai 1.427 trilion ringgit. Setakat 5 bulan pertama tahun ini, jumlah ekspor negara menunjukkan peningkatan mencapai nilai 606 bilion ringgit.
Dan alhamdulillah, saya sebagaimana yang saya sebut tadi, kita dah mencapai sasaran 1 trilion kita capai setelah orang kata 3 tahun berturut-turut. Dan malahan bila mana dalam dibuat rancangan Malaysia, rancangan Malaysia ke-12 disasarkan kita perlu capai pada akhir 2025 1.5 trilion. Tetapi kita dah capai pada 2022 lagi. Dan pada tahun lepas kita turun sedikit 1.4269. Boleh kata 1.27 lah. Tapi alhamdulillah tahun ini menampakkan bahawa permulaan peningkatan malahan first quarter kita dah melihat peningkatan ekspor. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas perasmian Hari Ekspor Melaka 2024 di Aikeroh. Penghasilan seni sulaman goyang mampu menjana pendapatan kepada peserta selain memelihara seni warisan tradisional. Kerana itu, 16 peserta terpilih menyertai latihan intensif di bawah projek pembangunan kemahiran komuniti PPKK di Kepala Batas Pulau Pinang. Inisiatif diterajui Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dengan kerjasama Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Usaha ini adalah untuk membantu rakyat Pulau Pinang, dan latihan yang telah diberikan itu melalui projek pembangunan kemahiran komuniti dilaksanakan secara percuma kepada itu, kepada komuniti, dalam memelihara, dalam usaha kita memelihara dan juga mengekalkan produk tempatan di Pulau Pinang ini. Komuniti kraf sulaman goyang juga didedahkan dengan ilmu pengurusan dan pemasaran selain teknik jualan dalam talian. Keunikan sulaman goyang adalah keaslian corak depan dan belakang yang sama dan disulam halus di atas permukaan fabrik seperti tudung, selendang dan pakaian tradisional Baba dan Nyonya. Saya tengok dengan keunikan sulaman goyang ni, ramai yang berminat lah dengan keunikan dia. Banyak permintaan jugalah. Buah durian di Kedah mendapat sambutan menggalakkan biarpun hasil durian musim ini berkurangan sehingga 30% berbanding tahun lalu. Pengurangan tersebut disebabkan keadaan cuaca panas yang melanda negeri itu sejak beberapa bulan lalu. Pemilik Dusun Tok Kalau Nur Hazam Alias berkata beliau akan memastikan kira-kira 400 pokok durian miliknya mendapat bekalan air secukupnya berdepan musim kemarau. Sambutan peminat raja buah itu masih lagi menggalakkan berdasarkan jumlah kehadiran pengunjung ke dusun miliknya di Mukim Malau Citra. Semua buah-buah yang ada empat lang ni, empat lang hanya jual dalam dusun. Jual dalam dusun, kira tetamu ataupun pengunjung akan orang kata rasa sendirilah buah dalam dusun Pak Lang. Apa varieti yang ada pun daripada dusun Pak Lang sendirilah. Bagi pemilik dusun durian dari Kampung Sungai Tok Pawang, Gurun Tioh Seng Kun, kemarau berpanjangan dari Februari hingga April menyebabkan durian luruh lebih awal. Bunga berkembang. So suddenly the malam ada hujan malam. So pollination tu saya ingat kurang berjaya lah. So tahun ni durian akan berkurangan compare dengan kalau berbanding dengan tahun lepas kan. Tahun lepas memang okey. Statistik indeks jenayah di Perak mencatatkan penurunan bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata sebanyak 1,878 kes direkodkan dengan 1,094 kes berjaya diselesaikan. Kejayaan itu meletakkan kontinjen Perak di kedudukan kelima bagi keseluruhan kontinjen dengan nilai ambang sebanyak 2,781 kes. Dapat dilihat ada sedikit peningkatan terhadap kes jenayah yang melibatkan jenayah harta benda, iaitu sebanyak 250 kes berbanding pada tahun lepas. Ianya merangkumi kes-kes seperti pecah rumah dan curi, curi motor van, curi motokar, curi motosikal dan lain-lain curi.
Namun demikian, penyelesaian kes bagi jenayah tebal ini telah mencatatkan sebanyak 789 kes daripada 1,480 kes yang telah dilaporkan. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu slot cerita pagi Perak di bangunan Ibu Pejabat Kontingen IPK Perak, Ipoh. 345 pelajar tingkatan 5 dari 21 buah sekolah menengah seluruh Perlis terpilih menyertai program intensif Pelajar Mara disasarkan kepada calon SPM tahun ini. Program melibatkan tiga sekolah iaitu SMK Kuala Perlis, SMK Said Ahmad dan SMK Tengku Sulaiman. Menurut pengarah Mara Perlis Muhammad Azam Jamaluddin, tumpuan diberikan kepada tiga subjek, matematik, sains dan bahasa Inggeris. Program bertujuan meningkatkan penguasaan pelajar dalam subjek yang dikenal pasti lemah selain meningkatkan keyakinan dan motivasi pelajar. Usaha digerakkan Mara Perlis mendapat kerjasama sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Seramai 50 calon SPM 2023 berjaya memperoleh keputusan cemerlang A dalam semua mata pelajaran daripada keseluruhan 2,889 calon. Jabatan Alam Sekitar Kedah JAS memantau rapi kerja-kerja pembersihan 40,000 liter susu getah yang tumpah dalam insiden trailer terbabas Sabtu lepas. Kejadian berlaku di kilometer 41.2 arah selatan Hutan Kampung ke Alustar, Lebuh Raya Plus. Jelas pengarah JAS Kedah Sharifah Zakiah Said Sahab, setakat ini kira-kira 36 tan susu getah dipam ke tiga buah lori oleh kontraktor dilantik. Siasatan mendapati lori terbabit dalam perjalanan dari Hatyai Songkhla, Thailand ke Pelabuhan Pulau Pinang. Pencemaran susu getah terbabit dikategorikan memudaratkan kehidupan akuatik, flora dan fauna. Tindakan awal diambil syarikat pembersihan PLUS pada hari kejadian bagi meminimum pengaliran sisa tumpahan susu getah ke sungai berdekatan. Sisa yang dikumpul dihantar ke premis sekitar semula getah berlesen di Pulau Pinang yang dijangka selesai dalam tempoh 2 atau 3 hari lagi. Lebih 100 bakat cilik hadir menyertai pencarian bakat bintang kecil 2024 peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Uji bakat berlangsung selama 2 hari bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri. Menurut penerbit bintang kecil wilayah Persekutuan Ashila Ashura, mereka yang terpilih bakal berhentak merebut slot mewakili Semenanjung ke peringkat akhir yang akan diadakan di Sarawak. Kita memang mencari mereka yang boleh menyanyi dalam bahasa Melayu yang pertama. Yang keduanya, bukan sahaja suaranya best, bukan vokalnya sahaja yang sedap, tetapi mereka boleh menggunakan pentas kiri, kanan, depan, belakang, bermakna mereka menghiburkan juri kita, menghiburkan penonton yang datang dan juga mereka tidak malu-malu, tidak ada segan. Setakat ini memang ramai yang wow. Panel juri dibarisi penyanyi dan komposer Adi Siksen serta guru vokal Sarah Ismail. Mereka yang berjaya akan berhentap di peringkat debaran pada 13 Julai, seterusnya ke peringkat kebangsaan yang dijadual berlangsung September depan. Sebanyak 15 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan dalam operasi bersepadu khas Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di Gombak hari ini. Dua bas persiaran disita daripada keseluruhan 94 bas yang diperiksa. Menurut pengarah kanan penguatkuasaan Undang-Undang JPJ Muhammad Kim Hassan, antara kesalahan termasuk pemandu tiada lesen vokasional kenderaan perkhidmatan awam PSV dan lesen memandu kompeten CDL. Turut dikesan pemandu positif dadah dan menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Daripada itu juga pihak kami telah mengesan beberapa kesalahan-kesalahan. Antaranya ialah sebuah kenderaan van Thailand yang tidak mempunyai ICP. Manakala kesalahan-kesalahan lain adalah di bawah Motec, di mana pihak Motec telah mengenapasi tiga
bas persiaran tidak mempunyai pemandu pelancong. Ini juga merupakan satu kesalahan yang serius. Operasi dijalankan dengan kerjasama Agensi Antidadah Kebangsaan AADK dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC. Majlis Olimpik Malaysia MOM memilih rekaan baharu yang menampilkan corak belang harimau lebih garang untuk pakaian rasmi kontinjen negara ke Sukan Olimpik Paris 2024. Presiden MOM Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria dalam kenyataan berkata perubahan tersebut dilakukan susulan maklum balas bercampur baur terhadap reka bentuk dan motif sebelum ini yang dilihat tidak menyerlah. Corak baharu yang dipilih belatar-belakangkan wan hitam dengan belang harimau berwarna kuning lebih jelas dan besar pada sebelah hadapan dan belakang jaket. Rekaan kali ini turut menonjolkan logo MOM dengan jalur gemilang dalam warna asli. Sementara itu, bagi rekaan kemeja T, MOM masih mengekalkan corak dan motif sama tetapi mengubah kembali logo MOM dengan warna jalur gemilang sebagai tanda menghormati bendera negara. Sementara itu, bagi menyuntik semangat para atlet yang akan bertanding di Sukan Olimpik dan Paralimpik Paris 2024, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan kata-kata semangat buat kontinjen negara. Baginda yang bertitah menerusi laman Facebook rasminya menyeru semua rakyat Malaysia mendoakan kecemerlangan buat atlet-atlet yang akan mewakili negara ke temasya itu. Terdahulu, baginda berkenan berangkat menyempurnakan majlis penyerahan jalur gemilang kontinjen Malaysia di Istana Negara. Turut hadir Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh, Presiden Majlis Olimpik Malaysia Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria dan Presiden Majlis Paralimpik Malaysia Datuk Sri Megat D. Syariman. Setakat hari ini, 25 atlet negara telah layak ke temasya Olimpik Paris, manakala Sukan Paralimpik pula melibatkan seramai 20 atlet. Temasya Olimpik akan membuka tirai pada 26 Julai hingga 11 Ogos, manakala Sukan Paralimpik akan bermula pada 28 Ogos hingga 8 September. Sukan Universiti ASEAN AUG 2024 masuk hari ketujuh. Kontinjen negara masih belum menghampiri separuh daripada sasaran yang ditetapkan, iaitu 35 pingat emas. Bagaimanapun, Ketua Kontinjen Negara Suhairi Ismail optimis Malaysia berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran, memandangkan sukan lubuk emas seperti olahraga, memanah dan sukan tempur membuka tirainya hari ini. Untuk fasa pertama ni, kita amat, kata orang tu, berpuas hatilah dengan pencapaian atlet, terutamanya pada acara renang yang mana melebihi sasaran yang kita tetapkanlah. Dan insyaAllah untuk fasa seterusnya untuk olahraga dan juga sukan tempur dan juga memanah, kita anggarkan kita akan dapat dapat pingat emas di situ dan kita akan mencapai sasaran yang kita tetapkanlah. Setakat tengah hari tadi, Malaysia kekal di tangga ketiga pungutan pingat dengan 15 pingat emas, 17 perak dan 28 gangsa keseluruhan. Minggu pertama temasya Dwi Tahunan itu juga menyaksikan dua sukan, iaitu judo dan renang, telah pun melepasi sasaran awal yang ditetapkan. Sekian berita wilayah dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. Saya Nurul Zahira Razi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
Ketua, Aisyah di sini, Avatar AI di TV1. Dari diskusi hingga drama meruntun emosi, bersama Aisyah, mari kita jadikan hari anda di TV1 lebih berkualiti. Aisyah bukan saja AI biasa, tapi teman anda yang memastikan setiap masa bersama TV1 menjadi pengalaman yang tak dapat dilupakan. TV1 juga boleh ditonton di RTM Click. Kepada penonton setia TV1, teruskan sokongan anda. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click. Bertasbihlah dengan Subhanallah, bertahmid kita dengan Alhamdulillah. Jom mengaji dalam Bismillah, kita indahkan kalamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pencipta Al-Quran yang bersama-sama dalam program Bismillah. Untuk episod kali ini, kita bawakan kepada anda seorang tokoh Al-Quran, iaitu Ustaz Faizan Tajwid yang bersama-sama dengan saya dalam studio hari ini. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat saya, Alhamdulillah. Ustaz, boleh tak ceritakan sikit tentang pengalaman Ustaz dalam arena tilawah sepanjang berapa, 20 tahun, 30 tahun yang lepas ni, Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Terima kasih, Ustaz Jalan, ya. Handsome. Cakap lagi bergaya. Saya ikut idola saya. Orang Jerman cakap ganteng. Okey. Jadi sebenarnya dalam bidang tilawah Quran ni, saya rasa kebanyakan daripada guru-guru Al-Quran kan, kita sebagai murabbi-murabbi Quran, sudah tentunya perkembangan berjinak dalam bidang Al-Quran ni dah lama lah sebenarnya. Saya kira daripada zaman sekolah kan, hatta daripada zaman sekolah sampai ke hari ini kami bertemu balik, masih berada dalam bidang yang sama. Dan sudah tentunya bagi mereka sama ada yang dah pernah menjorai sehingga johan peringkat negeri ataupun peringkat kebangsaan kan, tapi mereka tu lebih jauh daripada saya lah. Saya ni level yang bawah jalan. Macam mana sambutan masyarakat kepada seorang qori compare dengan artis, Ustaz? Begini, dia mereka ni ada pengikut yang tersendiri. Sama ada dia qori ataupun tokoh Quran, mereka ada pengikut tersendiri. Dan arti ni saya rasa ada pengikut yang tersendiri. Dan sudah tentu mereka yang minat kepada bidang yang senikian, mana dia akan ikut kepada tokoh-tokoh tu lah. Betul. Macam tu. InsyaAllah hari ini kita nak bincangkan ayat daripada surah Kahfi ayat 103 hingga 106. Dan sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allama Quran wa'allamahu. Sebab baik daripada kamu ialah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Itulah kita punya tujuan hari ini, kita nak belajar. Dan sebelum kita nak belajar, nak dengar persembahan daripada peserta-peserta kita, kita dengar dulu daripada guru kita untuk bacakan surah Al-Kahfi ayat 103 hingga 106. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا